Bagaimana hukum sholat di masjid yang di depannya ada kuburan? Tergantung, kalau antara areal kuburan dengan areal halaman masjid tidak ada pemisah, maka tidak boleh sholat di masjid itu. Kalau umpamanya di halaman masjid ada kuburan, bukan di dalam bangunannya. Kalau dalam bangunan jelas nggak boleh. Ini di halaman, halaman masjid ada kuburan baik kiri, kanan, depan, belakang, tidak boleh. Adapun kalau ada pemisah antara areal pekuburan dengan halaman masjid, umpamanya di sana kuburan, setelah areal pekuburan ada jalan setapak atau ada pagar hidup atau pagar mati gitu ya. Nah, setelah itu di sini halaman masjid. Di halaman masjidnya bersih, nggak ada kuburan. Di luar pagar halaman masjid ada kuburan, maka boleh. Karena terpisahnya antara areal pekuburan dengan areal halaman masjid. Adapun kalau kuburan itu dikuburkan di halaman masjid, antara kuburan dengan masjid hanya terhalang oleh dinding masjid, maka tidak boleh, ya.